Kalau nyanyi dangdut jelek tau suaraku. Siapa bilang? Serius, aku aja sadar. Aku tuh sebenarnya bukan penyanyi dangdut harusnya. Kenapa gitu? Aku kalau aku nyanyi dangdutnya, kok jelek ya suara aku gitu. Aku sadar diri loh. Kayaknya aku nih kalau disuruh contoh aku diam aja. Ya janganlah profesional lah. Profesional lah. Gak boleh begitu. Ntar duta-dutanya. Duta-dutanya. Buka. Nanti yang atas kan? Nanti tempat tersembunyinya kelihatan. Apa kabar baik, Rahmawati, Susi Kurnia, udah pada berbuka belum nih? Bunda-bunda udah pada buka belum? Ini bagus loh, Dek. Ini bagus loh. Terima kasih. Itu dari Ausi dikirim. Bagus banget deh. Bagus. Sama Vivo Farm sana. Cocok. Bagus ya. Dan lengket. Iya, lengket. Udah mami, udah benar-benar sanksi. Aku malah make up nggak ngerti yang mana-mana aja. Kalau aku nitip sama Miss Miss, nah itu baru. Berarti aku beli. Miss Putih. Kadang Miss Putih, kadang Kak Alisa. Kalau Hardru, Herdu itu dari Wardah atau enggak? Bunda Net, best. Sisi Kurnia, Bunda Net. Ber, handphoneku satunya mana? Yang satunya ada buat Ali punya wax yang nggak ada ya? Nggak. Yang Samsung mata tiga Samsung itu ya? Mata tiga. Iya bis tiga kan bisa mata tiga Samsung mata tiga. Beb kalau bisa ini mau dibikin banner boleh beb. Tanggal 7 kok ada syuting nggak ya? Nggak. Boleh beb. Oke, gue kenapa ini? Atau saatnya di mana tadi? Tak. Saatnya di mana? Di sini. Ini lagi main. Tapi gue sekarang sudah peserta kedua dari ketiga peserta orang aku udah nyampe. Apa deh? Itu sekarang udah peserta kedua dari tiga peserta aku udah nyampe di studio. Bunda jam berapa sih kak? Jam berapa sembilan? 9:09 sayangku cintaku mayaniku. Kamu kenapa nggak bikin grup jilbab semua? Jilbab? Kita punya kok high squad? Nggak tahu. Tapi jarang mana? Tapi emang jarang dipake. Bukan jarang dipake. Emang jarang memang. Harusnya kan momen Ramadan ya? Tapi kita alhamdulillah lah. Karena kita dari tanggal 6 itu ya sebenarnya bisa ada satu nggak bisa nggak jadi gitu.
jilbab, jilbab, cermin wanita ali. Nah aku cocok-cocok lagu kayak gitu. Iya. Jilbab, jilbab. Membakai jilbab, pancarkan jiwa yang sehat. Busana sopan tidak merangsang pasien. Emang kakak tahu lagu itu? Oh, oh dia deh. Oh, ketahuan ya? Oh, aku dikasih nama Rafika tuh karena mama aku ngapain sama kosida-kosida itu. Penyanyinya kan ada sore-sore gitu ya? Nyetar begitu. Kosida kan sore-sore. Kembali. Akhirnya aku dikasih nama Rofi kok. Maria si Susi Kurnia. Nggak, bikin baju aku, Beb. Iya, nih. Ada, emang nggak ada bedak yang agak terangan, Beb? Ada kabunya. Nggak terang. Di situ yang paling tinggi. Eh, nggak ada, Beb. Kok ada kali? Nggak. Kok gelap? Ini tipis. Ya, nggak apa-apa ya. Pakai cushion itu. Emina, Emina kan... Terang cushionnya, makanya ya, orang udah kompleksnya belum minum, pakein cushion langsung. Ya kita maksudnya kondensernya yang terang. Yang terang. Udah gitu kan. Udah terang kok muka aku seterang sila. Elinoru. Belum pastar guys, udah mau berapa menit. Jio obat. Memasai jilbab. Udah nyanyi itu aja deh. Pancarkan jiwa yang sehat. Kok oh, banyak gak ada sih ya? Hmm? Gak ada. Aku kan nyanyi lagi itu. Mau nyanyi itu. Sama apa kita pengen deh? Sarang dosa ya? Gunjing orang itu sarang dosa. Oh dia libur. Iya kan? Oh iya. Libur Sabtu ya? Banyak libur sih. Kan tadi aku bilang atau libur, Dek. Dosa, 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 dosa. Semua